Oke, selamat siang, Kuy. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini rencananya mau lihat virtual dulu dengan seseorang yang baru saja mengikuti audisi X Factor. Kasih kabar, dia bilang sesusah nang deng dia di sana. Malam datang seng bawa bintang, tanda hujan turun seng suara. Deng barat hati berbajalan, nong carita sesu tunangan. Air mata jatuh di dermaga tanpa katong terpisah. Ombakku bawa jauh, 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 tapi nona yang putar balik. Beta penggayung jauh, 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 arus pukul beta terbalik. Ini nona punya mau, 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 perbikin kantong dua tapele. Dong datang kasih tahu, 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 kalau nona suada yang kele. Ya kebetulan dia ini bermarga ya, marganya Gultom. Namanya itu Robi, nama lengkapnya Robi Arianto Gultom. Nah, makanya tadi saya awali dengan menyanyi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bandingin tuh suaranya kan jauh lah. Saya di dasar laut, kalau Robi mah udah ada di inilah gimana ya, cakrawala kali ya. Kebetulan Robi ini jurusan meteorologi, kita sekampus. Salam Ganesha Robi dan teman-teman Ganesha lainnya. Ya, kita langsung aja kita lihat ya kira-kira Robi seperti apa di media sosial. Ya, saya lagi ngatur jadwal, kira-kira nanti kalau Robi ada waktu kosong, mungkin kita akan tatap muka. Mungkin kalau nggak bisa temu fisik ya lewat temu digital gitulah. Ya kita lihat ya, dari Facebook kita sudah berteman, tapi saya lupa bertemannya itu sejak kapan. Nah, Robi Arianto Gultom nih, dia pernah belajar di SMA RK Bintang Timur Pematang Siantar, Horas. Terus dari kota Pematang Siantar ya tentu saja, terus tinggal di Bandung ya karena dia kuliah di Bandung. Terus postingannya terkait apa aja? Wow, luar biasa, coba kita dengarkan ya. Kita ulang, kita ulang. Oke, keren, mantap, luar biasa ya. Ternyata dia memang suka nge-cover juga ya di media sosialnya. Coba ya kita dengarkan ini ya. Rukalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Mantap, luar biasa. Ini tidak ada postingannya ini ya yang terbaru. Apa di karantina di X Factor? Coba kita lihat dulu ya. 2021 tahun. Coba ya.
Wadah, puji Tuhan aku masih bisa lanjut ke babak berikutnya di X Factor Indonesia. Mohon doa dan dukungannya semuanya. Oke, buat teman-teman yang menonton video ini, mohon dukungannya supaya Robby bisa tetap lanjut ke babak-babak seterusnya ya. Luar biasa sekali nih Robby. Saya penuh semangat mau melihat Robby jauh lebih dalam lewat ininya ya, media sosialnya terlebih dahulu. Oke, itu postingan dia yang paling terbaru ya. Coba kita lihat lagi ya lagu yang lain nih, cover yang lainnya. Kira-kira Tanah Airku, Ibu Sud, duet jauh dulu dengan si Unyu Anggi Marito dengan suara sedapnya itu. Siapa tahu nanti di masa depan bisa duet langsung. Wow. Oke, Anggi, jangan sombong kau. Dia lagi minta duet samamu ini. Jadi nanti ya enaknya sebelum Robby sukses, sebaiknya kalian duet. Kalau nanti udah sukses pasti kalian sibuk ya kan. Sibuk berdua dengan urusan masing-masing. Oke, okay, kita wow, dahsyat sekali ya suaranya. Kok bisa ya? Ini baru namanya Batak ya. Kalau saya Batak KW kali ya. Emang ya begitu sih. Karunia juga beda lah. Gak semua orang Batak itu suaranya bagus gitu. Tapi yang jelas kan hatinya bagus. Oke, agak ini agak merendah tapi ngangkat sedikit gak apa-apa ya. Sekali. Oke, buat kalian yang lagi nyari-nyari media sosialnya Robby X Factor Indonesia, nah nama lengkapnya itu Robby Arianto Gultom. Silakan ditambah pertemanan, di add saja. Semoga segera di approve kalau dia ada waktu. Oke, sekarang kita lihat ininya ya, apa namanya, YouTube-nya. Katanya dia kan lagi suka nge-cover tuh. Kita lihat dulu ya YouTube-nya ya. Baru ada 2 penontonnya, 9.000-an dan 5.000-an kemungkinan. Ini tuh bertambah setelah dia masuk Factor, luar biasa sekali. Subscribernya sudah 1.200 ini ya, 1.260-an. Sukses terus Ari Gultom. Buat kalian yang ingin subscribe Ari Gultom, itu ada namanya Ari Gultom, ARY GULTOM. Oke, okay. Ari Gultom. Oke, okay. Kita mau dengar dulu nggak? Coba ya kita dengar salah satu ya, sebagian lah ya. Kita lihat dulu. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace. Luar biasa ya. Ternyata dia punya suara emas. Ya saya yakin dia bisa masih lanjut. Ya saya berharap masuk 5 besar paling tidaknya ya. Jadi kalaupun dia mau jadi apa tadi itu katanya itu ya, ya mau jadi back vokalnya Judges Judika, ya saya rasa bisa jauh lebih dari sekedar
back vokal ya. Ya, oke, kita lihat video selanjutnya ya. Wajar dalam hubungan, cinta kadang memang naik turun. Hati yang punya peranan untuk lebih saling pengertian. Kalau kamu besar, jangan menghilang. Kalau kamu besar, kamu bisa bilang. Tapi kalau besar, luar biasa, luar biasa, wow. Selain duet sama Anggi Marito, mungkin duet sama Liudra Ginting juga cocok kau ini, Bung. Ya, ya lah ya. Ya, semoga kau nonton lah video ini ya. Jadi, ya, Liudra Ginting dan kau nonton. Jadi, nanti kalian bisa janjian tuh untuk duet ya. Kalau trio sama aku ya bisa kacau juga nanti jadinya. Oke, kita lihat ya bagaimana aksinya di X Factor. Oke, Robby Gultom ya. Robby Gultom. Tom X Factor. Oke, X Factor. Oke. Halo, Horas Bang Judika. Oh. Wah. Ternyata sejurusan dan senasib. Nasibnya, senasibnya di mana? Kita tunggu ya ceritanya selanjutnya ya. Lihat ini nanti ya. Bukan. Ya, jadi senasib ya, dijuruskan. Kata-kata dijuruskan itu agak sedikit geli ya. Kalau di ITB itu, kampusnya ITB kan, satu tahun pertama itu ada istilahnya TPB, tahap persiapan bersama ya kalau nggak salah. Jadi satu tahun itu kayak SMA kelas 4 gitulah. Jadi bridgingnya dari semua daerah-daerah itu kan, tipe pembelajarannya, metodenya, dan kualitas pengajarannya juga beda. Makanya sampai di kampus itu ada bridgingnya gitu. Jadi pelajarannya itu masih sebenarnya ya kayak SMA lanjutan kayak gitulah, masih dasar-dasar kayak gitu. Nah, tapi di satu tahun itu nanti di akhirnya ada ujiannya. Kemudian ujian itu akan menentukan jurusan yang akan kita masuki kedepannya kayak gitu. Nah, jadi kalau hasilnya tidak memuaskan ya, kemungkinan jurusan yang kita pilih itu, kita dikasih tiga jurusan kan, tiga pilihan jurusan. Nah, kalau grade-nya bagus, kemungkinan kita akan dapat tuh pilihan pertama gitu. Tapi kalau ternyata tidak memuaskan atau kurang memuaskan ya, kemungkinan akan lari ke pilihan ketiga gitu, jarang banget ke pilihan kedua gitu. Karena banyak orang yang memilih pilihan kedua kita itu jadi pilihan pertama buat orang-orang tertentu ya gitu. Makanya ketika pilihan pertama kita nggak dapat, itu biasanya lari ke pilihan ketiga atau keempat kayak gitu. Nah, makanya di kalau kampus ITB itu khususnya jurusan Robby Gultom ini, dia ada empat jurusan kan, geologi, geodesi, oseanografi sama meteorologi gitu. Jadi biasanya orang memilih geologi pilihan pertamanya gitu kan, pilihan 2, 3, 4 nya bebas kayak gitu kan. Nah, pada saat grade kita tidak sampai di geologi gitu, biasanya kita akan terbuang gitu, terbuang ke terjuruskan kalau kata Robby gitu ya, terjuruskan dan akhirnya terjerumus ketika berada di dalamnya gitu. Ternyata ya pelajarannya ya wow gitu. Wow banget gitu ya, nggak kebayang gitu
kita belajarnya ya nggak kebayang aja sih, memang nggak kebayang gitu. Ya kita lanjut dulu ya. Ada itu dijerumuskan, ini dijuruskan ya. Ya dijuruskan, dijuruskan. Karena di penjurusan itu bisa terjadi di fakultas ada ketentuannya gitu. Seru itu mata kuliah. Di perkuliahannya suka, tapi terakhir-terakhirnya ya begitulah. Luar biasa. Luar biasa sekali kuy. Pembawaannya santai, suaranya, getarannya itu khas banget. Faktor X-nya gitu ya, makanya disebut X-faktor gitu. Ada faktor X-nya gitu. Getaran-getarannya itu emang unik gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, itu dia penampilannya. Luar biasa. Saya dari sini, dari Panaruban, turut mendukung Bro Robby Gultom, oke? Semoga tetap lanjut ya, tetap lanjut. Ya, tadi saya harap minimal 5 besar kayak gitu. Semoga ya. Ya, apalagi ya, kita mau ngebahas tentang Robby Gultom. Oh ya, tadi yang terlewat ya. Jadi, katanya Robby Gultom itu dia down banget ketika di akhir-akhir masa kuliahnya kayak gitu. Memang kalau di kampus Gajah Duduk itu, saya sedikit bercerita, saya aja sampai saat ini hilang dari, bisa disebut ya, hilang dari peredaran anak-anak meteorologi khususnya dan umumnya anak-anak ITB gitu. Dan jarang banget aku itu ketemu sama mereka karena memang ya bisa dibilang minder lah kali ya, gitu kali ya, minder karena ya melihat perjuangan selama di sana itu kayaknya jauh banget gitu dari teman-teman yang lainnya kayak gitu kan. Teman-teman yang lain udah kemana-mana gitu kan, kemampuan akademiknya terpakai lah gitu setelah mereka lulus gitu. Kalau aku sendiri kayaknya nggak make ilmu spesifik meteorologinya ya gitu, paling ya soft skillnya gitu, terus pengalaman organisasinya dan lain sebagainya gitu, ya itu yang pakai gitu. Tapi kalau spesifik akademiknya nggak terpakai sih sampai saat ini. Ya karena memang sayanya yang kurang mampu gitu untuk mengikuti gitu. Untuk skripsi aja itu bisa dibilang terkendala hampir setahun ya, hampir setahun gitu. Dan sempat juga jatuh sakit gitu kan, akhirnya nggak bisa ikut sidang ya, kayak gitulah. Banyak cerita yang sedikit mengesankan gitu. Jadi kalau kata orang masuk ITB itu sulit sekali, tapi keluarnya jauh lebih sulit. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf agak sedikit melebar entah kemana obrolannya. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.